nian pemandangannya. Kanan rame ya. Coba lah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Bosku. Minal aizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya balik lagi ke channel di Knowers ya Bu Bosku. Ya di segmen lembaran kali ini mau ngasih kalian skin ya Bosku ya. Prefer skin dari gue ya, Sumateraan Retek yang pertama kalinya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like videonya, di share ke teman kalian, dan kalian subscribe ya Bos. Oke. Ini kita intip dulu nih, apa sih isi dari livery tersebut. Untuk yang pertama ini skin bus dari ALS ya Bos, ini Voyager. Yang kedua ini Bintang Utara dari Bang Nolet ya Bosku ya. Dan itu skin kedua. Ini DW lagi, ini NPM by gua sendiri. Pokoknya namanya DW ini gua ya di Knowers. Gua di sini ada 2 skin. Bang Nolet ada 4. Ya dia bikin 4 ya untuk melengkapi ya Bos ya, Sumatera Retekin. Kalau gue kurang tahu juga tentang di Sumatera tuh bisnya apa aja gitu tuh. Dia malah ngirim kayak gini ya, gue bersyukur banget ya Bos ya. Gue thank you banget buat Bang Nolet ya. Di sini dia ada 4 aja tadi tuh, Simpati Star, Sentosa, Satu Dusa, dan Bintang Tara ya Bos. Dan itulah tadi livery retek ya isinya. Buat kalian juga nih yang merasa bang kok gua main di mood mood bus ini apa ke mood bus JB3 HD Hino RK masa dulu CVT mbak, ini kok di versi 1.30 crash ya. Gua kurang tahu sih Bos, tapi gua bakal ngasih tahu ini loh susunan listnya seperti ini ya Bosku ya. Kalian screenshot aja, kalian ingetin, kalian samain sama di mood manager kalian. Sebenarnya kalau masih crash juga ya gue kurang paham ya Bu Bosku ya. Soalnya ini gue main di 1.30 nggak crash, nggak kenapa-napa ya. Strobo aja gue masih bisa nih Bos. Tuh strobo bisa. Lancar aja normal ya. Cuma ini nih spion. Kalau spion itu dia ngebak seperti biasanya. Tapi nggak masalah sih menurut gue ya Bosku ya. Terus kata Mbak Dini juga ini nih bakal perfect di versi 1.36, nggak bakal ada masalah apapun ya Bosku. Daripada berlama-lama ini kita langsung let's go ya Bosku ya, langsung let's go. Mantep ya Bos ya, ini soundnya ya Bosku ya. Kita lagi ada di mana sih gitu. Ini gue lagi ada di daerah Palembang ya Bosku ya, gue pengen ke Jambi. Ini gue pakai map easy ya, gue pakai map easy, map paling enak ya Bosku ya. Kita mundur alon-alon dulu, kita cari parkir ya Bos ya. Itu belakang kena gak sih? Enggak ya, ini busnya spok-spok dong, mantul. Awas deh Pak, malah diem-diem aja di situ, udah tau ada mobil ya. Awas dong Bosku, awas tuh. Pro ya Bosku ya, pro player ini. Kita muter di sini dulu ya Bos ya. Pelan-pelan aja ya. Tuh gue dilihat dari spionnya ngebak ya Bos ya, kerangka doang ya, gak ada bodinya ya. Cuma gak masalah, it's okay menurut gue mah. Bagian gue juga belum download yang 1.36 ya. Langsung let's go-in aja Bos ya. Kita keluar terminal nih, abis ini kita ngetes nih ya Bos ya, handlingnya enak apa enggak nih bis nih. Menurut gue enak sih. Wait, kita
penutupan itu, jadi kita nggak lihat kan. Busnya sepok-sepok loh bos, asli. Oh, aman. Sama ini klub dari mood busa ya, musik banget, mantep kan itu, berharga banget nih. Kalau buat kemudian pasti kalau musik ini nanti ya begini suara-suaranya. Sama klakson ya. Remote ini banyak ACC-nya. Kalian yang belum tahu apa sih ACC-nya, kalian bisa nonton di video review-nya ya, Bos ya. Ada di video review-nya. Untuk ACC-nya. Dan gue bakal bikin review ini. Bakal sering bikin review remote di sini ya, Bosku ya. Jadi kalian pantengin terus aja. Grafik SMC, bukan SMC, sorry ya, gue pakai grafik Next Generation ya, by Pak Ijo. Kenapa gue pakai itu? Soalnya gue pengen main hujan-hujan ya, Bosku ya, pengen main hujan-hujan. Pakai SMC tuh nggak bisa dipaduin sama ini apa sih? Grafik hujannya kapten siapa ya? Kapten Dark gitu tuh. Nge-crash terus bos, kalau gue bos nggak tahu kenapa nih. Tapi gue coba padu sama grafik Next Generation bisa. Grafiknya gue pake Al Discovery by Mas Kupo ya, Kang Kupo. Kayak yang apa aja yang gue pake gue bakal sertain di sini bos dia. Tubuhnya yang itu tuh. Yang nabrak itu tuh, crash ya. Oh iya woi. Wah, teler yang udah gitu mah susah lah. Jalan bos. Truk itu juga tuh bos, tuh gue pakai traffic truk itu juga tuh jalan di sini. Ini sengaja gue gak pakai ACC boneka ya, soalnya menutupi jarak pandang ya bos, gue kurang suka ya. Gak enak bos buat ngeblong ya asli. Bosku ya, padet rame amat sih, apaan sih rame gini. Bam nabrak dong kita ya bosku. Sepok-sepoknya itu tuh gue seneng banget asli. Dulu gua kalau pertama kali main game ETS ini ya, nyari bus yang spok-spok tuh ya ampun susahnya lah. Sampai gua sempat mikir kan, apa emang adanya itu di mood cell kayak gitu ya bus ya. Dan ternyata emang bener ada di mood cell ya. Gak ada di mood free. Ini keluar. Oke,
boot bus ini ada spok-spok ikan. Seneng banget tuh pokoknya gue udah kayak lebaran ini ya busnya. Tuh kosong tuh. Terus bos. Spok-spoknya itu tuh gurih banget asli, enaknya asli. Ini mendung nih, kayaknya pengen hujan deh. Ini rentability-nya nih yang di settingan itu gua jadiin setengah ya bosku ya. Enggak setengah sih, agak kesinian dikit gitu. Semoga hujan ya. Soalnya gua mau ngetes. Udah lama juga gua enggak main hujan. Hujan ya bosku ya. Main biasa-biasa aja. Let's go aja bos ya. Emang benar-benar nih sabarnya nih kalau main pakai map easy nih. Ini kayak Super Sumatera gua. Mantap ya bos ya. Bisa diam nih harusnya nih jari kiri nih buat selalu ngerating klakson mah main lampu dim. Nah, lanjut aja ya bosku ya, depan kita ada LS ya, kita coba overtake lagi ya. Ini bus LS nih busnya rajanya jalanan ya busnya, trayek terpanjang se Asia Tenggara ya kayaknya. Iya gak sih? Soalnya dia dari Aceh ya busnya, dari Aceh sampai Surabaya pas itu gue pernah lihat ya busnya. Lanjut aja bos, ini kalau di Sumatera ini gue paling senang sama bus ALS ya. Ada lagi bus premium di Sumatera itu kayak Kurnia, paling keren tuh Kurnia, apalagi yang AW series itu ya, good bad. Edem. Gue mau nyalip tapi tikungan ya bosku ya, ngeri ya. Kita santai aja dulu nih, kalau emang udah waktunya kita ngebong, kita ngebulong ya bosku, kayak gini nih maksudku nih. Nah gitu ya bosku ya, jadi ngeblongnya pelan-pelan aja gitu, kita overtake nya pelan-pelan aja bos. Mobil polisi overtake aja nih sekalian, nama ini dapat ya? Enggak deh depan tikungan tajam soalnya bos ya. Pelan-pelan aja dulu, santai aja dulu kita ya bos ya. Jalannya pegunungan, keren sekali view-nya ya bos ya. Ken apa ge pemandangannya ya bosku. Spok-spok aja bos, asli gila nih, lihat nih keren banget, asli seneng bener gue, kayak bocah senengnya gue. Yolah kita overtake trailer yang satu ini nih. Wah ada mobil yang depan sana, sabar aja bos gue. Emang kalau main di map easy itu perlu sabar-sabar ya bosku. Soalnya jalur satu gitu tuh susah nih. Lanjut aja bos. Indah nian pemandangannya. Kanan rame ya. Coba lah. Enggak. Jangan ditabrak ye. Aduh Mbak Surip, itu truknya keren amat tuh stikernya, buat Marley.
mana, udah ngacir aja tuh, kita kejar aja bos ya. Tadi itu dia nggak mau ngasih jalan dong. Lihatnya aja, coba kita sesat kiri ya. Woi bisa dong. Kiri terus, biar. Oh bisa ternyata bosku. Oh, paling gak ada ahlak nih supirnya asli. Ntar lagi kita nyampe dong, kita nyampe terminal. Kita bakal berhenti di sana. Lanjut ya bosku ya. Lah depan sini terminalnya nih. Sini ya bosku ya, bisa LS yang benar-benar super keren ini bos, LS terbaru ya. Kita parkir di mana ya? Oh sebelah sini aja nih. Gitu sih tabrak mah ya, nggak ada usah nabrak di sini mah bos. Aman ya di kiri ya, kita bakal berhenti di sini. Kenapa nih? Slow. Di sini aja kali bos. Udah kita udah lurusin badan busnya ya. Sampai sini aja kali ya bosku. Dan sampai sini aja gameplay kita kali ini ya bosku ya. Semoga kalian senang dan terhibur pastinya ya. Jangan lupa like video ini, di share ke teman kalian dan kalian subscribe, oke? Next gue mau buat tutorial apa? Pokoknya pantengin aja. Tahu gue bakal buat di mood bus ini apa di mood bus satunya lagi yang lagi rame ya bosku, itu mod bus JB3 Reborn by Rindra ya, gak tahu juga lah. Pokoknya pantengin terus deh. See you next video, see you.